Dikrong bisa ngajaga kam Timas turta peran di nanying larsum barna COVID-19 institusi Polres Cimahi nampa pangleler di Indonesia Policy and Strategic Studies Institute atau Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia LEMKAPI. Dirong bisa ngajaga keamanan Kamtibmas turta peran dina tarekah nyinglar sumebarna COVID-19 di wilayah hukum Polres Cimahi anu ngawengku Kota Cimahi jeung Bandung Barat. Institusi Kepolisian Resort Cimahi turta Kapolres nampa pangleler Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia LEMKAPI. Institusi Polres Cimahi dierong geus hasil ngarekepan angka tindak pidana di wilayah hukum Polres Cimahi, serta bisa masrahkeun bantuan ka warga dina tarekah ngungkulan COVID-19. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mendapatkan dua penghargaan. Yang pertama kepada saya selaku Kapolres, yang kedua kepada seluruhan Polres Cimahi. Dalam yang pertama ini menjaga keamanan dan stabilitas wilayah hukum Polres Cimahi, penurunan jumlah angka tindak pidana, dan yang selanjutnya juga membantu masyarakat dalam penanganan COVID-19. Kita melihat dalam 3 bulan terakhir ini, Kamtibmas di Cimahi sangat kondusif sekali ya. Kalau kita lihat dulu banyak dari kriminalitas ya, sekarang boleh dikatakan aman, rasanya aman, kondusif ya. Dan boleh dikatakan masyarakat juga merasa nyaman dengan kehadiran polisi ada di mana-mana, kehadiran TNI ada di mana-mana. Ini tentu akan membuat masyarakat bangga. Kuayana eta pangleler teh Polres Cimahi moal ngarasa aing uyah kidul. Pihakna bakal sateka pola ngaronjatkeun rancang gawe anu panghadena keur warga Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat jeung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Lian tikitu pihakna bakal sateka pola ngaronjatkeun sinergitas antara TNI jeung Polri di wilayah hukum Polres Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.